Ya, jadi bubar ya, bubar ya. Emang kita balik papan masih level 4. Bubar ya, bubar ya. Barengi dengan tindakan di lapangan oleh aparat sehingga tidak terjadi nanti pihak yang disalahkan pihak sini Pak. Kalau pihak dari Satgas Covid atau Satpol PP Balikpapan Pak bisa membantu kita untuk mengeluarkan sekaligus. Oke, kami kita monitor 15 menit Pak ya. Ya Pak. Sedih, sedih melihat mereka yang datang dengan penuh pengharapan. Mereka datang dengan sangat berharap supaya bisa didoakan oleh Pastor Andi Simon untuk kesembuhan penyakit mereka ataupun keluarganya. Selain masyarakat dari Kalimantan sendiri, mereka juga banyak datang dari berbagai penjuru negeri ini. Ada yang dari Jawa, Bali, Sumatera, Sulawesi, Ambon, dan bahkan dari Papua. Mereka datang dengan penuh pengharapan. Mereka datang dengan sakit penyakit mereka. Mereka berharap kesembuhan karena sekedar keterbatasan ekonomi dan bahkan karena sudah tidak bisa disembuhkan oleh kekuatan manusia. Mereka berharap kuasa Roh Kudus turun kepada mereka. Tapi situasi berkehendak lain. Harapan mereka untuk didoakan terkadang dan bahkan banyak yang pupus karena tidak bisa bertemu dengan pastor. Apakah tidak ada solusi untuk masalah ini? Baik dari pihak pemerintah kota ataupun bekerja sama dengan pihak Pastor Andi Simon.
Tuhan pasti bukakan jalan.